Ini udah ketiga kalinya aku kolaborasi sama COTTONINK. It's always fun to collaborate with them. Jadi aku selalu senang banget sama hasil-hasilnya. Jadi kaget aja sih sebenarnya COTTONINK ngajakin untuk kayak ngebawa print-print yang lebih bold, tapi ternyata masih bisa diolah jadi lebih COTTONINK style gitu. Style aku untuk menghadiri special occasion biasanya sih yang pasti mengikuti dress code, itu yang pasti. Biasanya tuh aku mix and match-nya juga memilih satu item yang stand out banget. Misalnya let's say aku mau pakai dress, tapi kan aku suka banget layering, aku suka banget mix and match. Biasanya tuh aku pasti mix sesuatu yang opposite, let's say misalnya aku pakai dress, tapi aku cari yang look-nya a little bit masculine. Misalnya aku pakai boots, atau misalnya tiba-tiba aku pakai kalung choker yang emang statement banget. Atau misalnya kalau emang aku pakai blazer, aku mau look yang masculine total di outfit-nya, biasanya sepatu aku pilihnya yang lebih feminine. Kayak misalnya stiletto yang pointy, tapi tetap ada kayak stand out misalnya warna neon, atau misalnya warna metallic, atau warna silver, jadi kayak gitu. Jadi aku selalu nyari satu point yang jadi focal point dari look aku. Yang ini nih, yang full prints ini, abstract prints, semua sih abstract sih ya kayaknya. Sama celana ini, sepasang ini, karena menurut aku ini lucu banget, bisa jadi jumpsuit kelihatannya. Terus bisa buat special occasion, buat events, buat weekend, nah, menurut aku versatile banget. Terus kalaupun memang mau di layer atau mau di mix and match dengan hal lain pun juga menarik banget, karena ini celananya kayak bisa dipakein warna, diambil dari warna sini, ada navy. Jadi semua look ini sih bisa aku explore gitu loh, maksudnya ke event brand bisa, ada warna-warna yang bisa mewakili, bisa untuk shoot video bisa, untuk aku traveling enak banget, karena it's very light, very easy to wear.